Oke, di video kali ini cara kita membersihkan speaker apabila terendam air ya teman-teman. Jadi sebagai contoh kalau HP kalian tuh terendam air, nah di HP Xiaomi ini sendiri memiliki fitur pembersih speaker. Ya, jadi silahkan teman-teman coba ya. Oke, jadi caranya di sini kita pergi ke pengaturan. Nah, di sini teman-teman pergi ke bagian setelan tambahan. Nah, seperti ini teman-teman ya. Di sini teman-teman pergi ke bagian pembersih speaker. Nah, di sini bisa teman-teman baca ya. Nah, ini silahkan teman-teman baca saja. Di sini teman-teman aktifkan. Nah, suaranya seperti itu. Put, put, gitu ya. Ini selama 30 detik ya teman-teman ya. Jadi direkomendasikan kalau misal speakernya di bawah itu silahkan teman-teman sambil digoyang-goyang kayak gini ya, supaya lebih maksimal seperti yang ditunjuk di catatan bawah sini. Oke, nah di sini kita tunggu saja sampai 30 detik, maka nanti dia akan secara otomatis mati, itu kan sudah mati suaranya. Jadi kalau misalnya satu kali tidak berhasil, silahkan teman-teman coba sampai dua kali atau lima kali dalam sehari ya, seperti itu. Oke, semoga fitur yang dibawa oleh HP Xiaomi ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jika ada pertanyaan, teman-teman komen saja di bawah ya. Oke, see you next video. Bye-bye.